di kolam pancing sumber rezeki untuk cabut duri bandeng, ditangani oleh dua orang di sini teman-teman. Itu yang ibu-ibu yang pakai baju atau kerudung merah itu bagian yang nyisii, yang membersihkan sisiknya, kemudian membuang jeroan-jerohannya. Ibu yang pakai baju biru ini yang mengambil tulangnya. Sedangkan tarif cabut duri di kolam pancing sumber rezeki Kalanganyar Sedati Sidoarjo ini 3.000 per ekor. Itu kita lihat ibu yang pakai kerudung merah itu nyisii, membersihkan sisik. Dan ibu yang pakai baju biru ini sudah ahli, tahu letak di mana duri-duri yang perlu dicabut, diiris dulu dengan pisau, kemudian diambil dengan pinset itu. Ibu ini membawa pinset kecil untuk mengambil, untuk menarik durinya. Jadi setelah kita mancing di tambak atau di kolam pancing sumber rezeki Kalanganyar, hasilnya kita timbang dulu, kemudian kita cabut duri di sini kalau berkenan. Oh, yeah.